Yo, what's up? Kali ini kita di alun-alun Batang. Kita tadinya mau ngincer Car Free Day, cuma ini udah pada pulang kayaknya. Kita siangan, gak ada jam. Jadi ini kita di apa ya istilahnya teras Batang mungkin. Jadi itu ada tulisan Batang yang tadi udah record. Terus di belakangnya ada pikiran atau apa ini? Itu cerita tentang Batang. Kali ke Batang. Lanjut. Ini kita nyampe di Beringin yang bisa disayangkan banget, padahal dulunya ini sangat besar sekali ininya, terus rindang jadi adem gitu. Ini kemarin kena kebakaran terus jadi dipotong, jadi di bersihin ya kayak ginilah, sangat disayangkan sekali. Ini dia kita nyampe ke sudut yang Car Free Day. Sebenarnya itu di sana Car Free Day itu nggak boleh lewat. Cuma ini karena udah siang udah dibuka lagi. Terus ini sisa-sisanya dari yang tadinya kayaknya udah banyak rame gitu jadi kayak gini. Lanjut next ke sana. Jadi kita nyampe area 1, ini areanya bermain anak-anak, itu ada di bawah Videotron, di selatan alun-alun. Terus itu ngadepnya ke gerbang, jadi ada beberapa, tabrakan. Nah, kalem boy. Oke, sekian dulu, lanjut ke mana lagi, ayo jalan. Jadi di sini masih ada beberapa dokar, itu contohnya yang di belakang. Jadi di sini emang buat seperti wisata-wisata gitu di sini, di alun-alun, daerah alun-alun. Terus di kalau yang untuk umum itu udah mulai nggak ada kayaknya, udah mulai beralih ke wisata semua. Oke, habis jalan-jalan capek terus lapar juga, mari kita makan. Kita nyoba jajan dulu. Tak nyata om. Di sini piro? 1000. Nah. Ini anak om. Kirone apik ngono. Kirone apik. Gambar sih biasanya iki. Ora, napa? Laba-laba ta kok. I remember her.
Jadi habis jalan-jalan, nggak jalan-jalan sih harusnya, ini Car Free Day itu sebenarnya buat orang, buat olahraga pagi-pagi itu ditutup mungkin sampai jam 7 atau jam 8, biasanya jam 8, cuma ini tadi masih jam 7 udah ditutup, nggak tahu kenapa, mungkin udah sepi atau gimana, kurang tahu. Terus tadi udah jalan ke pendopo, ke alun-alun, terus ke area makan, makanan jajanan gitu. Terus tadi ada itu sih jajanan tradisional, cuma lupa nggak ke-record. Jadi ini kita udah sampai di sini di alun-alun lagi. Oke, sekian dulu video dari kita tentang Batang. Ini project 1, Batang alun-alun. Nantikan lagi project kita yang ke selanjutnya, itu ke wisata-wisata Batang. Ditunggu aja next video. Terus ini kita udah lapar, jadi kita mau makan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu, biar nanti kalau teman kamu atau kamu mungkin sekalian yang mau wisata ke Batang, jadi kamu udah tahu ya kabarannya kayak ginilah. Batang itu indah, Tuyuh Rukun. Sampai jumpa.